malam hari ini. Kegiatan perayaan Natal berjalan dengan baik untuk umat Kristiani, dan kami pemerintah daerah, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha memastikan dan menjamin kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah. Dan pada kesempatan ini umat Kristiani merayakan Natal, kita pun harus memastikan bahwa perayaan Natal bisa dilaksanakan dengan sangat baik dan tidak ada gangguan dan kendala yang berarti. Saya bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh TNI, kita sama-sama punya kewajiban, karena inilah yang menjadi salah satu yang menjadi bingkai dasar dari negara kesatuan kita, bingkai dasar dari negara Indonesia, terutama di sela pertama Ketuhanan Yang Esa Esa, di mana sistem penjabarannya termasuk dalam kehidupan bertoleransi dalam beragama dan keanekaragaman kita, kebinekaan kita. Hari ini adalah salah satu bentuk dari kebinekaan yang menyatukan bangsa kita, kebebasan dalam menjalankan ibadah. Maka kami pemerintah daerah bersama seluruh jajaran TNI Polri memastikan bahwa perayaan dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan bisa berjalan dengan sangat baik tanpa ada gangguan sedikit pun. Dan kami berinisiatif, terutama Pak Kapolda dalam hal ini yang membawa seluruh rombongan Prokopimda, untuk kita bersama-sama memberikan keteguhan, memberikan jaminan bahwa semua perayaan kegiatan Natal sampai dengan sekarang bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan sampai dengan besok dan seterusnya sampai dengan tahun baru pun bisa aman semua, tidak ada kendala, tidak ada permasalahan yang berarti yang mengganggu kehidupan antar umat beragama, mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya juga bisa mengganggu pilar-pilar kebangsaan kita. Itu